Pendakwah Gus Miftah memberikan klarifikasi atas viralnya video dirinya ketika sedang berceramah di sebuah gereja. Pasalnya, tidak sedikit yang menyayangkan aksi Gus Miftah tersebut lantaran dianggap tidak perlu mencampuri urusan agama lain. Gus Miftah pun memberikan informasi, meluruskan kabar yang beredar secara simpang siur itu. Gus Miftah melalui sebuah rekaman video membenarkan, memang dirinya berceramah di gereja, tepatnya di sebuah gereja Jakarta Utara. Namun, ia mengatakan bahwa kehadiran dirinya atas undangan dari pihak gereja tersebut itu pun dia datang bersama dengan beberapa tokoh lain, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menegaskan, dalam pidatonya, ia hanya berorasi tentang kebangsaan dan bukan mengenai peribadatan. Gus Miftah pun tidak masalah jika ada yang menuding kegiatannya itu salah. Bahkan Gus Miftah menyebut ia telah dianggap sesat oleh sebagian warganet. Diberitakan sebelumnya closing statement atau pernyataan akhir yang disampaikan oleh Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dalam peresmian gereja battle Indonesia Amanat Agung di penjaringan Jakarta Utara pada Kamis 29 April 2021 membuat bergetar. Pesan tersebut seperti yang diunggah lewat akun Instagramnya @gusmiftah. Gus pada Jumat 30 April 2021. Mengenakan belangkon hitam yang dipadankan dengan kemeja putih serta sarung berwarna hitam, Gus Miftah menyampaikan narasi yang kuat serta pesan yang sangat mendalam tentang persatuan. Menurutnya walau Islam dan Nasrani berbeda keyakinan, namun semua umat beragama katanya diungkapkannya sejatinya bersaudara. Mereka tetap mencinta walaupun berbeda tujuan. Hal tersebut dibuktikannya lewat harmonisnya umat beragama yang beribadah di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Gambir Jakarta. Kedua tempat ibadah itu katanya mampu berdiri saling berhadapan menghilangkan perbedaan.